Pemirsa, pemerintah resmi mencabut aturan PPKM pada pekan lalu. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menganjurkan tetap menggunakan masker jika berada di ruangan tertutup dan kerumunan. Hal ini disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menkes menyebut, meski pemerintah telah mencabut aturan PPKM, keputusan penggunaan masker dikembalikan kepada masyarakat. Budi menambahkan, kesadaran penggunaan masker juga merupakan salah satu strategi peralihan dari pandemi ke endemi, yakni mengurangi intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat mampu mengukur diri sendiri kapan harus memakai atau melepaskan masker. Sekali lagi, ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat merasa dia sehat, ya ini udara terbuka kayak begini, nggak perlu. Ya karena memang itu tadi, strategi dari pandemi ke endemi itu intervensi pemerintah dikurangi, tapi partisipasi masyarakat ditingkatkan. Jadi kesadaran masyarakat untuk ukur sendiri di mana dia perlu, itu perlu kita capai. Sama kayak flu kan, kita nggak pernah ngajarin harus pakai payung kalau hujan, pakai masker, atau minum panadol.